iya. Kula kan duwe kesenian. Oh, sampean ki pimpinan takonan. Pimpinan tarting sintren. Oh, sintren. Sintren. Sintrene arane sintren glamor dua putri desi. Ih, iya bener-bener. Rada nang rungu nih kita. Sampean pernah rungu? Pernah rungu. Niku Kang Rudi ku ngomong karo mamane Asepku. Ngomong. Priwe jeng ngomong. Anu jek, bokatan mengko jek besok artine pengen nyunati. Ngomong ning Kang Rudi ku Kang Asepku. Iya. Artine lamonan anu aja nanggap sintren dua putri bae. Oh, berarti wis pernah weru, wis pernah. Jare Kang Rudi nek ngukur iki gak sintren dua putri ku jek. Adrenak, ki enak jek. Barang jare anu kirane jemburu nu gede jare karo dine kutub. Eh, buru ning kutub-kutub. Ning apa? Kutub kan. Apa ri kutub ku? Eh, sini ngape kah? YouTube. Ning YouTube. YouTube. Oh, iya ning YouTube mengkonon. Barang anu kusi ngeklik ke ijab ngoklak ngeklik ke ki. Ngeklik. Ngeklik ke jepatu sintren glamor dua putri ning kono muncul kabeh. Muncul kabeh. Tampilane ku. Oh, muncul kabeh. Ya bener kula wis krungu kono Pak Haji. Lamun sampean bener wis krungu termasuk pimpinane niku kula. Oh, sampean? Heeh. Terus kula niku maksude sampean. Maksude kula daripada sampean wong loro ora duwe kerjaan, sampean pegawene turu bae, sampean anak mau sing digebuki ning sampean didadekaken senjata ning sampean. Oh. Beli kudu-kudu mangkat adon ning luar negeri. Beli kudu-kudu bocah kongkon menggawe sing beli bener ning legok umpamane beli kudu sing aran wong luru duit sing penting halal walaupun setitik tapi lamun sampai nenerima insya Allah bisa barokah bener Pak Haji ngomong aja karokan harus sampean ya kula bapak asline sep takonan anak sampean arepan tek dadi kaken peranan utama ning bapak Haji insya Allah sampeane bakal sugi gelem beli senok dari dalang senok gelem beli lamun senok gelem wong tuane senok beli bakal tukaran bae senok bakale nerima gaji setiap perpanggungnya senok 500.000 no lamun senok wis sukses wis sugih go tuku katil go mimi lah itu hanya dolok terengas temen siraku sampeane masih dendam bae ora weru katilku apa sih katilku Pak Haji kendaraan setil oh singkatan iya nalpota ning ngarep mambune wangi mambune iya toli ora berisik suarane kok kita kok seneng sing berisik mengkene iki katul mas suarane la ilaha illallah la ilaha illallah berarti sampean pada karo nyipatani rabine sampean encang pengen krungu sing bocae gelem beli senok gelem manok gelem alhamdulillah bakale sampean bakal ketemu karo sandang pangan nok senajan senok gelem aja cuma ning lambe kudu pada karo atine senok sebab keseniane Bapak Haji Herman sintrene sejen karo sejen-sejene sintrene Bapak Haji lamun senok gelem senok tek dadi kaken peranan utama senok bakal tek tusuk kulune bakal tek patene ning Bapak Haji jangan bercanda dengan maut sampean keren sih boten masa bocor dipateni boten guyon boten salersen boten jarep ngupai dunya jarep ngupai sandang lan pangan aja gerek nyewot dingin kula arpan jelasa kening sampean senajan bocakin bakal tek pateni nanging insya Allah Bapak Haji berani berbuat berani bertanggung jawab bakal tak warasakan maneh bener sampean insya Allah demi menghibur masyarakat Sumuragam bener salaman karo kula deal ya silakan siap nok senok kudu nurut lan manut ning perintah Bapak Haji senok bakal tak tusuk ulune sawise tusuk senok bakal dibakar jasate yo para dayang-dayang para santri-santri para ajudan-ajudan dua putri budal kaya dene semut metu saking lenge mriki mang pencet kula percaya ning sampean tulung batur anak kula ngomong oh sebab mengkenen kesuksesan dua putri belum mungkin sukses begian tanpa bantuan tanpa dukungan sing para penonton KB oh boten sebab acara atraksi ini termasuk atau dibilang atraksi maut oh, sebab ana masalah pembunuhan mulane diumumakan ning bokene sampean yeah. Sing seguru langsung ilmu tulung jaluk dibantu kula umumakan kanggo sesepuh wong Sumuradem khususnya kanggo warga Sumuradem
sing lagi nyaksikaken ning acara sintren Glamor Dua Putri ning bengiki ning ajatane Bapak Rudi, tulung lamon sing seguru lan seilmu, tulung aja ganggu. Kula dudu pamer ilmu sanes, dudu pamer kesaktian sanes, kula mung hanya mung hibur, sekedar luru hiburan kanggo ngibur kabeh kumume kanggo wong sumuradem. Okay. Khususnya kanggo Bapak Tuan Rumah Bapak Rudi. Lan pesen kanggo bocah cilik-cilik nang nok. Bokatan ning omah Jatiruan nok ya, nang. Hima dilakukaken kenang wong gede bae sing profesional. Ya. Di samping kuwi syarat-syaratnya kudu dikatokaken, okay. Terutama sajen warna pitu. Wis kayane mau komplit kabeh kayane. Menyan putih, menyan kuning kudu disiapaken kabeh. Okay. Syarat-syaratnya kanggo acara pembunuhane disiapaken. Mudah-mudahan atas izin Allah pengikian acaranya Dua Putri sukses, orang halangan sing melintang sesuai sing dipengen ning kru Dua Putri, termasuk poro sesepuh, poro tokoh alim ulama, poro masyarakat, poro tokoh agama, kulan jaluk bantuan sing sampean kabeh, tulung izinana kula kanggo ngelaksanakaken acara hiburan walaupun acara hiburannya kula melampaui batas-batasan. Siji maning Pak Haji. Dipun. Pengumuman kanggo wong sing duwe penyakit darah tinggi leres atawa lemah jantung, bener. Lamun ana acara pembunuhan minggir dingin, Bu, tulung mundur. Kumang khusus sing duwe penyakit nggih darah tinggi atawa lemah jantung. Sebab wis sering kejadian kejadian pernah waktu kanggo ning eretan, waktu Dua Putri mentas ning eretan karo ning Bekasi. Begitu ana acara pembunuhan, penonton yang ngarep anak sing pingsan sih. Anak sing pingsan. Aja sampai terulang ya, Bu ya. Aja sampai. Anak pembunuhan minggir bae dingin. Hari sing waras-waras mau papa. Mulane kula njaluk bantuan sing Kang Mas kabeh nggih. Apunten kula nyuwun dibantu Kang Mas, nyuwun dibantu. Tanpa dukungan, tanpa bantuan sing sampean kabeh, Dua Putri boten sukses teng dalu puniki. Siap? Lamun sampean wis siap, tulung buktikakan kanggo acara pembunuhane pisone ladinge, tulung disapetaken ning benda supaya wong kene pada memahami, wong kene pada ngerti. Asli iso. Asli lading. Gedang doyan gedang. Ayo mohon dipercepat beda sih. Nah, go. Ning desa Sumuradem mana kebuyutan, Bu? Anak keruhun, Bu. Keruhun apa arane, Bu? Buyut Sumuradem. Sedurunge senok bakal ditusuk gulune. Senok manut lan nurut ning perintah ing Bapak Kaji, apapun sing bakal terjadi senok kudu percaya lan yakin ning jero atine senok. Ora ana daya, ora ana kekuatan kecuali tekane sing Gusti Allah dan pencipta alam semesta langit bumi serta isine. Nok. Siap-siap kosongaken ragane senok. Siap-siap kosongakan pikirannya senok, menyatu menunggal marang dirinya senok. Senok bakal perlaya sirna saking ragane arwe senok bakal mabur ning sedure langit lapis pitu. Sedurunge senok bakal tak bakar jasate bagi kian. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa juwajihi wa durriyatihi wa ahli baiti ajma'in khususan para kruhun singananing sejerone desa Sumuradem. Kang Mas tolong nanti saja mengambil gambarnya, nanti saja kalau sudah terbunuh Kang Mas mohon bantuan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu ida arada say'an yaqul lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Allahu akbar. Halo. Silakan bapak-bapak, adik-adik, barangkali mau mengambil gambar untuk dijadikan suatu memori yang indah.
silakan lewat handphone Anda masing-masing. Silakan deh, barangkali mau mengambil gambar, silakan. Untuk dijadikan satu kenang-kenangan, memori yang terindah malam hari ini. Waktunya 5 menit, Bu. Kami berikan waktu 5 menit saja. Matanya dimeremakan dingin melas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sudah cukup, terima kasih Kang Mas ya. Terima kasih atas partisipasinya yang sudah mengambil gambar. Mudah-mudahan atas kejadian ini, atas hiburan ini dapat dijadikan suatu agenda kenangan yang terindah, kenangan yang teramat sangat manis yang tak pernah bisa kita lupakan bersama hingga sepanjang masa. Dibuntel karo lawan Kang Putih layaknya kayak mau ninggal dunia Kang Asli. Sedurungnya bakal digawani tempat pembakaran. Nang, disiapakan tempat pembakarannya. Cari tempat yang nyaman, jangan sampai di atasnya ada kabel. Di sebelah sana, nang. Para penonton mohon mundur beberapa langkah saja karena akan mengadakan satu acara pembakaran. Mohon mundur minimal 5 meter dari tempat pembakaran, Kang Masnya. Mohon maaf. Minimal 5 meter dari tempat pembakaran. Layaknya bong ninggal dunia. Diringi karo baca robanaan, ayo batur sedulur aja nganggur, ayo ang kendak dibikin robana. Takonang ngadep ngalore mendinang, takonang ngadep ngalore mendi takon. Mana? Ayo robanaan, robana. Ya robana. Jolana pusana. Siapa kan? Sebisa diikat, tolong dipercepat digawani di tempat pembakaran. Mau dipercepat. Bisa dibuntel langsung digawa di tempat pembakaran, yuk dirayang. Wow.
Mau dipercepat, mau dipercepat. Langsung digawani tempat pembakaran yo, dirayang yo. Mohon maaf Kang Mas ya, 5 meter minimal dari tempat pembakaran. Mohon maaf. Ayo dirayang langsung, dirayang ayo. Potong, Ari. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma salli 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 ala sayyidina Muhammad. Sewise digawari tempat pembakaran, kita selaku manusia ketika kita dilahirkan di alam yang teramat sangat istimewa ini, ketika kita lahir dari rahim seorang ibu dijemput dengan kumandang suara adzan, dan juga ketika kita meninggal dunia atau wafat diiringi dengan kumandang suara adzan pula. Untuk itu kami mohon izin kepada rekan-rekan alim ulama tokoh masyarakat, para ustaz dan ustazah, muballigh lan muballighah, kami mohon izinnya untuk memberikan lafaz hadan kepada ananda yang sudah kami bunuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi rabbi yang ta'ala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awas Kang Mas, awas. Bismillahirrahmanirrahim.
li ila fi quraizin ila fi himrih latasita ima sayf wal ya'budu rabba hadal bayt alladhi atamahu min ju'in wa amanahu min aub. Allahu Akbar. Sampai wong turune kan krasa wong turu kaya Pandolop. Nun. Mriki sampeane. Ya wong turu mlilir iku. Turu maning nang. Kowe suka ngali adoh. Jasate bocah mau wis dibakar. Jare kita mau dikubur pe mauku. Bisa nanti kubur. Yang gerbah dibakar karo digodhog makone sengkeh. Waduh, sampe nang pikirane ning entok wah iya. Iya iki bocah mau sampe tangi. Sekian mangkenen Mang Dolop mangga mriki sampe neteng nginggil. Acara selanjutnya dua putri arepan nganakaken acara berikutnya pemotongan tubuh manusia. Mang biasa jaluk perwakilan sing bocah kene terutama sing masih gadis. Oh. Lamun lanang sing masih perjaka. Pokatan arepana sing udi nali ditugel awake dadi loro. Wong kene pokat sing arepan uji nyali. Lamun wadon syaratnya masih perawan, sing lanang syaratnya perjaka. Ayo. Perjaka. Oke, kudu ngapang meneh, Nok. Kadak-kadak, kadak-kadak. Nok. Oh, beli gelem. Gelem. Nanange di, nanange di. Wah, nanange di mah masih bayi. Pun beku. Sini ngandak ku. Wah, wis alot pun mah. Ayo mangga, perwakilan. Barangkali ada-ada dari ada-ada remaja. Yang belum pernah mengenal percintaan, yang belum pernah pacaran, yang masih suci dalam arti bongkatan laka ditunjuk mawani dua putri tapi njaluk saksi. Oh, njaluk saksi dingin. Njaluk saksi. Cukup saksi baikin mah sing ora gelem dadi uji nyali nyuwun saksi wong telu bae. Wong telu atau wong iya. Majikan. Majikan. Oh, majikan. Kanggo Bapak Rudi, Bapak Rudi mangga diintosi Bapak Rudi. Minimal wong telu pihak dari Tuan Hajat kanggo saksi ning dhuwur panggung kanggo saksi pemotongan. Engko sing bakal ditunjuk ning kene bae. Mangga. Sepindah malih kangge para bapak atane para ibu. Kang, kone mancing TV. Kang, terkenal kone. Ayo kangge. Masih menceh. Boten ditugel awake sampean boten cuma kanggo saksi mawon. Mungkin sing pada ditugel awake kru saking dua putri mawon. Pripun? Kang masih menceh kulo Kang. Engko Kang durung. Sedia kecap. Pateni. Anu. Ayo. Sirna perlayak Kang Mas mabur ning sedulure langit lapis. Majikan meneh Kang. Kone mancing ini. Mangga majikan mriki majikan. Dibaturi karo sedulure minimal wong telu. Wong telu kanggo saksi. Sekedar kangge saksi mawon. Supaya acarane sukses Kang Mas. Ayo Kang Rudi ayo mangga sok. Dipai dalan. Ayo wong telu. Sampeyan enggak kudu dadi saksi ning kula aku. Pripun sih? Ya saksi lah. Saksi apa? Ya gede tekan kelambi-kelambi. Iya. Ya iyalah engko wong wadon curiga. Darane merakoso wong edan. Tenang Mang Dolop. Ayo Kang, lihat apa-apa enggak, saksi. Enggak. Sekedar ayo. Untuk dijadikan saksi saja karena sekali lagi saya bicarakan tanpa bantuan, tanpa dukungan dari Kang Mas, tanpa bantuan dari Bapak-bapak, tentunya acara Dua Putri tidak akan sukses. Terima kasih. Ini Bapak Rudi ya yang punya hajat ya. Mohon perkenalan Kang Mas siapa namanya? Jeffrey sudah ganteng. Kulitnya putih. Ini siapa kamu? Kang Arif, tuker tambah gara ini. Beli bisa ngomong Jawa, wong Jakarta. Karo raine siapa? Tuker tambah karo raine kita 10.000 ke? Angger baik. Hari awak kemengkinin mamang sebagus. Oh iya pak. Mas Arif, Mas Jepri, dan Bapak Rudi malam hari ini, Bapak bertiga saya jadikan saksi untuk acara pemotongan tubuh manusia. Di malam hari ini kami mohon yang tulus ya Pak ya, mohon bantuan dari Bapak-bapak, mohon yang tulus lahir batin supaya acara Dua Putri sukses. Silakan langsung ditunjuk perwakilan dari kru
untuk dipotong tubuhnya. Perwakilan mohon ditunjuk, Mang Pecet. Kula bae ah. Ya. Kita bae meneng kono bopong sremo. Peset. Me ah, kita bae. Lah. Milih sing wadon ya. Ya wadon lah. Ya sok. Sok langsung mawar. Ndak sing kana. Ayo, mohon dipercepat. Aduh, truk. Aduh, aduh, aja. Biasa, Mang Satul, gemboke, siapa kan? Kita sih pada pewadone, Mang. Ayo, ayo, dipercepat, dipercepat. Wadon ngedobel sih, Mang. Ah, ditergep satu, lu wadon reang, kuno. Oh. Oh. Menit, bah, orang gul. Yo, aja bari guyon menggawene, tolong sing serius. Pak, ini properti untuk acara penggembokan, mohon diperiksa dulu sama Bapak. Sekiranya kalau sudah dikunci bisa dilepas lagi apa tidak menurut Bapak, agar dijadikan satu kesaksian malam hari ini. Dan mohon diperiksa, propertinya mohon diperiksa sama Bapak. Barangkali menurut Bapak hanya sekedar mainan saja, ini mah terbuat dari karet. Mohon diperiksa Bapak, silakan, jangan malu-malu. Mohon diperiksa, mohon dipastikan. Silakan Bapak, jangan malu-malu, Mas. Silakan dipegang, ayo, dipegang. Wesi tak duduk, Pak. Dicek ini asal ajan berhenti. Aduh, mani nyambut ya. Engkau ini batal. Batal, batal. Beresek kuno. Ya, cukup ya. Kayak ini. Kang Arif. Mas Arif, Mas Sepri, silakan dicek. Jangan dengan belas, buat gemeter. Hari kita mau masalah lo mengeninku. Dah, mana kah? Baru nyeripet banyak kecil. Ya, setelah itu langsung saja dikunci atau digembok. Setelah digembok, tolong Kang Mas ya, kuncinya tolong dipegang sama sampean masing-masing. Tolong jangan sampai hilang. Ya, betul. Ya, Kang Arif. Kuni sih, si sini siapa menang baikku? Mas Jepri. Oh. Oh, pengumuman kanggo wong sumur adem, bocah mau wis digembok alias dikunci. Jadi orang mungkin bisa melayu atau bisa budi. Oh. Tolong kanggo Bapak majikan sebagai saksi mundur dingin sedikit. Kang Arif karo Kang Antuk. Loh. Mustahil banget lamun bocah mau sewise dikunci bisa lepas ya. Orang mungkin bisa lepas sebab gemboknya gembok asli. Wis kesaksian saking majikan ya. Saking Mas Arif Keding. Nah aku acara properti. Pemotongannya nyaluk dipastikan. Enggak. Dites. Termasuk benda Kang tajam terbuat dari baja atau dari besi. Mani. Ah. Cungur bos. Biasa Mang Pecet, lamun mengko bocah mau jasadnya masih, artinya masih dalam keadaan hidup ya. Ketika dibuka nanti, tolong minta hadiah sama orang sumur adem. Sekian pengumuman sepisan maning, bocakin arbit tugel dari loro. Lamun kebuktian tugel dari loro, rong bagian kita harap menjaluk adiani wong sumur adem. Adiane apa, men? Dudu beras, dudu duit. Adiane tepuk tangan sing rame, sing meriah. Asin. Lamon acarakin sukses, bener-bener sukses. Asin, asik. Ayo. Yap. Lan sepisan maning, tulung bapak-bapak, ibu-ibu, sing seguru lan seilmu, sing lebih pinter saking dua putri tulung, jangan dikasih yang pinter-pinter. Ya. Yang lebih sakti dari dua putri tulung, jangan dikasih yang sakti-sakti. Hanya sekedar hiburan saja. Hiburan baik, Mas. Dan untuk anak-anak, tolong jangan ditiru adegan ini, Kang Mas. Tolong anak-anak jangan ditiru. Yap, lakukan. Hitung dari mulai 5, ngitung mundur. 4, 3, 2, 1. Makol. Tenang sikil, tenang dengkul kono. Apa? Pripun. Kayak nama. Balung. Bener omongannya sampean kan apa? Pripun sih, pripun. Ana sing ngaru biru kin, ana sing ngaru beda. Ana sing ngaru ijo lah. Kapan? Iya. Masalah sepele. Punten Bapak Rudi masih punya orang tua? Masih. Ada salah satunya yang sudah meninggal, kakek atau nenek barangkali? Bapak sudah meninggal. Namanya siapa bapaknya?
almarhum Idin. Saat ini beliau ada di sekitar kita. Bapak, tolong minta bantuan sama Bapak almarhum Idin. Nah, mohon bantuan supaya acaranya sukses. Bapak nih, Bapak Rudi kok matinya dadakan. Kenang apa sih? Ya dadakan orang bagi elis maning kok. Bucaku. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa juwajihi wa durriyatihi wa ahli baiti ajma'in. Khususan Bapak Idin sing ana ning alam kubur, tulung anak sampean lagi nganakakan acara hajatan, tulung jaluk dibantu. Syai'ulillahilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Siji maning diitung dari mulai 5, ngitung mundur Mang Pencet. 5 4 3 2 1. Alhamdulillah. Laka kin malaka sing ngaru. Sewise dipotong dari rong bagian, dipisah akan kira-kira dari rong bagian maning. Terus kula arepan lagi janji ning para bapak lan para penonton kabeh, yeah. Lamun wis dibuka dari rong bagian jaluk keprok sing rame kanggo dua putri. Rame. Sukses kan? Ya, sukses. Langsung ngaruh. Ya. Awas. Sekian wis terbukti. Tepuk tangannya mana bu? Tepuk tangan. Ayo, keprok, keprok, keprok. Ayo, suara ayo. Keprok tangannya borok. Hah? Keprok. Hei, nyupet tadi je. Ya iya sih ngorak keprok tangannya borok. Ngorak keprok borok. Sewise disaksi akening wong kene dianturpakan dari siji terus dibuka. Terus deleng jasadnya bocah mau apa kejadiannya? Ayo, mohon dipercepat. Tutup maning. Karena masih banyak atraksi-atraksi, barangkali masih ada waktu. Karena mengingat dan menimbang juga esok hari dua putri akan kembali show di Desa Cilege. Untuk itu kami mohon doa restunya agar kami pulang dari sini selamat di perjalanan. Amin, amin. Sampai ke tempat tujuan. Amin. 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 Yuk, biasa langsung dicabut terus dibuka kotak ajaib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang ana daya kekuatan apa bae kecuali tekane sing Gusti Allah. Sing nyiptakaken langit bumi serta isine. Hanya Gusti Allah Azza wa Jalla. Nah, sekin sepisan maning, bapak-bapak, ibu-ibu, ana jalukan maning. Kan? Jalukan maning. Selak kalmon bocakin dibuka kadaane wutu karena mau digembok ya Bu ya. Orang mungkin bisa melayu. Lah mungkin. Lamun dibuka bocah masih keadaan sehat wal afiat, jaluk tepuk tangannya sing luwi rame. Iya. Yuk. Dibuka. 1 2 3. Tepuk tangan yang lebih rame Ibu Bapak. Apra. Wutu beli. Hei. Wutu beli. Wah. Wutu. Di pai susu coklat ora gelem. Bapak Rudi mau diperiksa kembali Bapak, barangkali ya. Sudah terlepas kuncinya, mau diperiksa. Jangan ragu-ragu Bapak, silakan. Ya, masih utuh. Nah. Opo opo. Pocoke gawe layar sentuh gini. Apa sih? Ya ki layar sentuh. Aja mana-mana. Bapak Rudi, Mas Jepri, terus Mas Mas Arif. Malam hari ini Bapak tolong saya minta untuk dijadikan saksi sekali lagi. Maksud saya mohon pertolongan dari Bapak sekali lagi. Kira-kira masih siap bantu apa tidak Bapak Rudi? Siap. Maksudnya begini Pak. Acaranya kan masih banyak acara pertunjukan lainnya. Sedangkan kalau belum dibuka gemboknya, mustahil tidak bisa kami melaksanakan acara atraksi yang lainnya. Untuk itu, sebelum dibuka, sekiranya apakah Bapak siap memenuhi permintaan dari saya? Tolong sekali lagi, apakah Bapak siap? Siap. Contohnya kanggo buka alat gembok mau. Siap Pak? Siap. Siap bantu. Oh, aja emang dibuka lah. Apa sih? Pengen nyilak dingin lah. Aja. Ucak iya ingin randu baik, pengen nyilak mani. Pak, saya tidak minta yang macam-macam Pak. Hanya sekedar Bapak siap saja
untuk dijadikan satu bantuan dari saya atas nama Kru Dua Putri, supaya acaranya sukses, Pak. Supaya acaranya tidak ada halangan yang melintang. Kira-kira siap apa tidak, Bapak? Siap. Siap. Termasuk bertiga siap. Siap. Yakin. Siap acara kita, Ma, Pak. Yakin siap. Siap kita, Ma. Mas Jepri agamanya apa? Mohon maaf. Agamanya apa? Mohon maaf. Mas Jepri, Bapak Rudi, saya mohon bantuan sekali lagi dari Bapak bertiga. Tolong, Pak, sebelum Bapak membuka gembok tersebut, Bapak tadi mengatakan siap untuk membantu sekali lagi. Bantuan saya sekedar sepele, Pak. Sebelum Bapak membuka gembok, saya minta satu orang 50.000 saja, Pak. Waduh. Siap ya, Pak ya? Siap. Oh. Siap. Satu orang 50.000 saja. Orang ini legok banget. Supaya acaranya Dua Putri sukses. Ustadz ngeret. Menang aja rewel. Ayo bu, talangi bu, talangi bu. Gak apa satu seket mene bu. Tangguhan polisi sira. Ustadz cair ya. Lagi sore ini lu barakan kaun. Terus menang apa ya? 200 seket. UR. Terus usahanya emang konon. Iya ya. Ya ustad, usaha tajuk, ini temen. Lamon durung dipaining sampean beli bakal terbuka, Pak. Tulung kula sedurunge njaluk tulung ning sampean supaya sukses, supaya ora ana halangan sing melintang. Sedurunge dibuka tulung padu seketewu. Wih, tak wae. Nah, wadon mengi. Pripun Bapak kira-kira siap bantu mboten, Bapak? Ku ya, oke. Okay. Ustaz ini okay. Membahaya. Nanti dikirim ya, Pak ya. Nanti dikirim ke atas lintas. Silakan dibuka, Bapak. Sudah ada perjanjian. Sudah ada matre di atas segel. Silakan. Bahaya, silakan, Pak, dibuka. Yang satunya dibawa kucing. Sama Bapak. Oh, kuncinya dibawa sama Bapak ya. Oke. Okay. Nanti ditunggu sambil menanti. Kok dingin ketat. Ah. Aja dibuka wong kunci digawa. Iya, bari metuit lagi metuit. Bocah kon, Pak, Ustaz gak bahaya. Apa maning sih? Sumbangan terus wong tajuk gendenge bener kok dipepreki. Iya. Mana-mana bele. Ustaz maksiat kuno. Wis. Sembarangan sampai tadi. Sampeyan kuarane maksiat ora? Pengen kin mau diganti. Maksiat terus dadi ustaz berarti ustaz maksiat. Aduh. Aja jenggunge bole mitra iki. Bayaran nanjok kuncine digawaning Bapak Rudi. Dingin. Sabar ya ibu-ibu ya, sabar ya. Senoknya menang dingin, aja aja berung, enok. Tidak. Mas, menurut sampean namun tel dari loro, jadi sampean milih mana tak milih mana, mas? Oh iya. Kita sih milih ah. Milih mendi sampean. Kita mau mau milih mana? Apa sih mana ki? Rewel. Rewel. Enak mana, Pak? Oh. Eh, mata nih biasa baik. Wes aku lagi nunggu di kunci. Aja dibuka-buka be mengkonon bela. Enggak lalu. Endang, endang gua delang anak kita. Lah, ucak kuwen. Gila-gila. Senoke meneng aja nangis. Mohon maaf Bapak Rudi mau dipercepat karena waktunya sangat sedikit sekali. Ya. Aduh, Pak Rudi tiba hilang be kunci ini. Aja wae karep-karep beli bener. Aduh, negla banget iku. Aja bangor to, Lop, anake kita mati kon. Eh, ora. Iki lagi ngekek-ngekek bae. Gedang doyan. Mboke mengkono anake mayu. Gemblong doyan, gemblong. Gemblong doyan. Siap, Bapak. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ikhlas apa tidak, Bapak? Ikhlas apa tidak? Ikhlas, Ningon. Ikhlas, Ningon. Oh ya wis, sungguh Bapak berarti. Ayo Pak dibuka Pak. Silakan Pak langsung dibuka Pak. Dangger bae ora ikhlas kalau mesti dicekel. Meneng apa? Waduh katon Pak ini duit. Awas ora dibagi. Ah. Enak gemblong aku udah dicekel. Ya. Ya. Terima kasih Bapak Rudi. Bapak Rudi terima kasih banyak. Mohon maaf. Mohon maaf barangkali bercandanya kami kurang berkenan di hati Bapak-bapak. Mohon maaf sekali Bapak. Mohon maaf. Terima kasih atas bantuannya. Silakan. Untuk beristirahat kembali. Tad mecing gak tad? Mecing patah kita sering dirampas nih ngebos. Tad? Dirampas nih ngebos. Orang aku. Oh, Pak Ustadz. Nah. Ustadz Rekep.
sampun. Pak Kawis recap kin acara sintrenane dilanjut. Oke. Okay. Oh, bocah mau sing mau dibunuh ya. Tanggung jawabe sampean jare mengkone di rasupi nang bidadari. Insyaallah. Ustaz. Nun. Siji maning sulape siji maning. Apa? Ketua dibakar. Iya. Orang yang garabinya rewel. Lah, gemblong doyan. Doyan. Ini mangan ya. Sikil mengenen. Ya. Mang pencet, mang dolop ya. Ya. Bokatan wongene durung pada paham pribesi apa sih artinya sintren. Ya. Lamun pengen nyawer pribesi carane tuh oh. Dijelasakan. Bokatan wongene sing durung paham. Bokatan duwe anak sing ari esuk digugah badeg pisan kah. Gugah maning ngringkel maning, gugah maning ngringkel maning. Kari sarung, sarunge bocah mau kanggo nyawer sintren. Jobut, jobut. Oh. Menengah dingin. Iki busek kan ngoten bae. Nggih. Eh, kari bocah basang. Ya. Gugah jadi gugah kari pahiblet dogan, bre. Bo, bokatan sing duwe anak badeg, Bu. Kemule bocah mau di kanggo nyawer sintren dingin nah suki iki pengine dikemulakan maning insyaallah bocahe nurut manut ning wong tua. Toli lamun wong kene kan sebagian besar usahane pada usaha. Sani. Nah, ya. Nyawah lah nyawah. Wah. Pripun kuno? Wong nyawah sing pengen sawahe bagus aja keserang kenang hama. Nyawer sintren Pak Ustaz. Angger bae. Nyawer sintren insyaallah. Nah, pripun? Wong nyawa nyawer sintren insyaallah sawahe bagus. Amin. Bokatan wong sing lautan ya. Pengen hasilnya akeh nyawer sintren insyaallah. Jago ya. Lah lha lu. Eh kang kusut delok. Bapak nereyang nyawerin sintren sawahe burang. Saking pian piramak niki. Arep pengen bagus ya gampang. Apa? Sawahe sing akeh, Bro. Lah arep nang cocok kabeh. Ya beli. Yuk, mari ya. Hiburannya jalan, sintrenane jalan, sindene kongkon menggawe, kendangnya dikriwil, angsun ayane di stop. Halus. Yuk. Ayo mangga dihormati kanggo mama tuan rumah sekeluarga. Kanggo mama Epika, kanggo mama Rizky, bareng mama Rojena. Mama Faiza, semoga dipersilakan Mama. Oh, punten Bapak Majikan, jalu gelaran, tiker, gelaran, gelaran, tiker. Keluarga paling eman Mama Faiza aduh sayang Mama Epika paling eman acara sama sini cik mari sejati ya Mas Rudy sini aja nanggo Mama Epika ini Rizky Mama Rojena bareng Mama Faiza he 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 asik asik aha asik ayo wong sumur aja aha asik
Mimi Pika, Mimi Pika sayang. Mimi Pika, Mimi Pika, aduh sayang. Aduh sayang. Mimi Pika, aduh paling eman. Paling eman. Mimi Rizky jalan jalan. Mama Rojena, aduh sayang. Mama Pika, Mimi Pika sayang. Mamai Faiza masih enten mi, Mimi Rizki emang sayang, Mama Rosena paling sayang. Kanggo Mimi Epika, ayo masih disambung. Kanggo Mama Rosena, Mimi Rizki, Jos, Mama Faiza. Suwon mamae anak aduh sing paling emang Mimi Epika aduh sayang Mimi Rizki Mimi Rojena jalani mas ramas. Terima kasih kang Kemplo bareng mamae anak. Ayo Mimi Epika masih disambung wong sumur adem blok kalian tengah.
kembang yun ayuna ari nemu kembang yun ayuna kembang si Jaya Indra bidadari kemurona rancin mari si Dadi. Terima kasih Mama Yana. Sintrene wis goyang ya Cet. Iya dengar. Ayo kanggo ngormati kembang rampek. Iya kak, rampek. Iya, kanggo mama tuan rumah sarang Mimi tuan rumah. Oh. Ayo Mimi Epika masih disambung Mimi. Lap. Gemblong doyan lap. Diolok gue. Gemblong doyan lap. Wah. Bintang tamu nih aku sih. Ya karo anak. Anting kontel abe anting. Kok mending mau kau sing nyawer karo jaket gak bapak kak? Aja ning kami nyawer ke ana sing lais lanange. Berarti ngepenik sira kono gendut. Oh, yang buar mongkonon mah. Iya. Tuh. Kang dipai dalan dingin kan. Punten kok dingin. Iya. Arep dadene iki kemang-mang. Ya kemang. Oh, bintang tamu. Oh. Arep di dadek kan lais ya. Oh. Aja dibeber-beber-beber orang mau kutangik. Oh, iya. Oh. Beri kabar blului kurang heran. Rupanya ku mau kalah saing karo. Wis dadene. Jampene dingin. Iya, jampene. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih? Ah, di sing kono, kono mambu. Sing ora ora. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Sintrene gedhe mali mek cilik kontal. Gan. Karo kecok. Aduh. Go, Bu. Go sing arep nyawer. Oh. Ibu-ibu pokatasen sing dadi rang ora payu-payu nyawer sintren, Bu. Insyaallah sugih ana sing lamar. Kita sih ora payu, Lok. Ah, ganti kacamata e. Oh. Ayo, Pi. Ya. Terus. Mama Epika. Mama Epika. Mama Epika. Mama Epika, Mama Epika, Mama Epika, Mama Epika. Matur kesuwun Mama Epika. Terus Mama Epika. Mimi Rizki, anak laskar, ayo anak laskar. Anak laskar. Kembang rampe, 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 rampe. Gimana pipi jatuh lagi? Belendang banyu neng jatuh. Hei, aja layu. Belendang banyu neng jatuh. Arep layu caweri. Yeah.
letrung panyunen jago. Ngadem milih istirahat aku kan lurus sing adem nih ngandel ya orang ini nombong panas lebakin maningan mangga mama pokat dua lagu di kanan pokatan dua pesenan lagu ayo lagi mau sih lagi sore nyaluki lagu siapa so hari banyak tarlingan kerok-kerok lagu mumpung masih buka suki kingali cilege aduh iya mangga me. Ayo ah kembang bolet. Oh, iya, boleh. Nah kembang bolet gama kita maju baik. Ayo ningan go. Ayo dilayani lah kembang bolet. Bukan sintrene aku coba aku ningan. Mama Pika dua lagu apa Mama Pika? Apa? Nitip rindu baik je Mama Pika ya. Ya wis. Oh Mama Pika hingga lu ke. Kembang bolet ayu kita mah kembang bayu ni ayu. Mama Pika ya lu nitip rindu dingin. Gue bocah pada komplain aja kembang bolet jiko. Iya, ya wis yo nitip rindu. Iya, Mama Epika aku. Ayo, Mama Pika mangga. Mana pancir ya Mama Pika? Oh. Spesial kanggo Mama Epika. Kanggo Mama Rizky sayang, mangga. Sore Mimi Anna. Oke, bersama dua putri ya. Oh
basa dulur rindu ni sama rindu mimpi etika kami mimpi kasih dalamku demi cita-cita saksi neba nyoba rindu si taksi sanang si takatona kadang sun sakit Rintik dewekan, mau bisa tangis
beda. Terima kasih Mama Yana, Mama Mika sing duwe lagu kesuwun. Lagune apa maneh? Mama Pika mi terus mi, pokoknya masih standby mi. Mama Pika, Mama Pika, Mama Pika. Anak Laskar. Anak Laskar. Mama Pika, Mama Pika, Mama Pika, Mama Pika. Ya wis, tenang bocah cilik-cilik mau bagian. Ayah, apun dengan anaknya kau ya ayah, tak sesinden ah. Nyusupi weteng. Nyusupi weteng dingin ya ayah. Mama Pika mi, disenggol mi, Mama Pika. Mimi Pika, nyusupi weteng jeja. Yo. Kanggo amamai Ana, bareng Kang Kemplok. Kok bocah cilik mah kebagian sebuntelan, tenang, tenang. Sira ku seanaknya kita-kita, kok menang. Yo, spesial. Aku hormati kau orang muda boleh berkasih, Mama Pika. Ayo anak Laskar. Nebi yang baik. Kanggo Mama Yama. Mama Pika disambung. Kembang duri yang wadah itu kita dua laki sering dibobodo molah aman beli celengane pada mati di jalumin rabi sewot ngendangi panci. Biasa memang anak Laskar aku sayang. Disukui mangan angger ora dipangan. Mimitikan bengi ditawani boro-boro mareki. Yo Mama Pika sambung Mama Pika.
opo kita dua laki sering pisan kita bodoh dalam awan bengi duite ketang laki kita ngontakon malah agar nyewot. Sinden, Mama Evika, Mimi Evika, Mas Yana nih, terus nih. Yo, Mas Yana lagu beli. Duitnya Mas Yake nih. Abot nih anak. Ayo bong kita sinem bong kau duduk ayam nih. Ya, sayang, abot nih anak ringin nang, hormati Mama Evika. Lanang sambel gua. Ya wis sambel gua. Hari abot nih anak mau kita mau beli abot berapa sedang sedang. Abot nih anak ringin nang sunaya mohon. Oh yes, abot nih anak dikit ya Mas. Ya, hormati Mama Evika, mangga. Kangge Mama Evika, mangga. Jogetin di dhuwur panggung Mama Evika. Mimi Evika keting wong sing paling keman. Jogetin di dhuwur panggung Amas. Yo. Ayo. Yo joget 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 joget. Sering ribut orang tahan saben dina sering tukaran isin mertua isin ing tangga tukar bae saben dina apa bika lagi mangkat usaha wong wadon curiga sing ora-ora apa meneh balik terang cakep mencuba sempurna sama Adam sama Fika sama Adam sama Fika sama Adam sama Fika terus Mama ada, Mama Fika, Mama ada, Mama Fika, Mama ada. Masih bersama dua putri, menghibur warga kalian tengah sumur ada. Mama ada, Mama Fika bersama kami. Sampai
Vika juga masih di tosik. Mama ada Mama Vika. Lamun ora apa kening anak sing manusia wis terpegatan. Mama Bi kami terus. Nok amani sambal guang. Ya. Ya ang, Mama Bi ka sambal guangnya dicumponi, joget, karo penyanyine langsung. Ayo nok. Goyang nok, ngigel nok, ngigel. Apa gini di dalam pelan?
Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat Kang Mas, Kang Masku. Sudah melampaui batas waktu yang sudah kami janjikan. Untuk itu kami mohon partisipasinya. Karena besok juga dua putri akan berpartisipasi di Desa Cilege. Untuk itu, Kembang Gilaras merupakan tebang terakhir, Kang Mas. Ramanet, net, ayo, terima kasih.